Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Ibu Guru dan Sakina. Nah, hari ini kita akan belajar berhitung. Kita akan belajar berhitung dengan benda-benda yang sudah kita siapkan. Nih teman-teman, ada di dekat kita. Iya, nih. Ini kita akan mengenal angka. Di sini kita bisa tulis. Nih, kertas yang sudah ditulis ini angka 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, berikutnya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang kita akan menghitungnya dengan benda-benda yang sudah kita siapkan, teman-teman. Di depan ini juga bisa menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Apa saja boleh. Kita hitung sesuai angka yang sudah kita tulis. Oke, teman-teman. Kita akan berhitung dengan benda-benda konkret. Nih, seperti ini. Kalau di rumah, teman-teman minum aqua, tutup botolnya bisa dipakai. Seperti ini. Botol. Kemudian di sini kita menggunakan yang ada di rumah. Apa, Dek? Balok-balok dari plastik warna-warni bentuk-bentuk geometri. Ya. Dek, kita mulai belajar. Ambil satu. Hebat. Lagi. Angka berapa? 2. 2. Oke. Berapa lagi, Dek? 3. 3. Oke, pintar. 1. 2. 3. Hebat. Ini berapa, Dek? Ini berapa? 4. 4. Hebat. Silakan. 1. 2. Dihitung. 4. 4. Hebat, sudah keempat sekarang. 5. 5. Oke, 5. Boleh yang pakai ini juga boleh. 5, 1, 2. Hitung deh. 5. Oh, 5. Sekarang kita mau lanjutkan. Ayo, 6. Kita pakai 6. Kita 6. 6. Ayo, Dek. Kita hitung 6. 6. Mau pakai ini juga boleh. 1, 2, 4, 5, 6 balok. 6 balok. 6 balok. Sekarang ini angka berapa, Dek? Habis 6. 7. Pinter. 1, 2, ayo bantu Umi. 3, 4, 6, 7. 7 balok. Hebat. 7 balok, geser ke sini. Kita pakai satu botol lagi ya. Habis 7 berapa ya? Habis 7? 8. Kita pakai tutup lagi. Ayo, ayo. 1. Hitung, Dek, bantu, Dek. 2. Delapan. Hebat. Masih ada 2 lagi, Dek. Habis 8. 9. Ayo hitung. 1. Ini, Dek. Pakai itu. Iya, boleh. 5. 6. 7. 8. 9. Hebat. 9. Tutup botol dan balok. Satu lagi. Satu lagi. Habis 9 berapa, yuk?
10. Ayo hitung 10. 1 2 3 3 4 Ayo hitung deh. 5 6 7 8 9 10. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita belajar berhitung mengenal angka dengan benda-benda konkret. Ya, teman-teman bisa mencoba di rumah. Teman-teman, sekarang kita akan belajar penjumlahan sederhana. Kita bisa pakai benda-benda yang ada di rumah. Seperti ini, 4 pokok rans. Atau kita bisa tulis di kertas, misalnya kita buat lingkaran ada 2. Dua angkanya, atau menggunakan apa yang tidak dipakai, tempat-tempat yang tidak dipakai, yang tidak dipakai, tempat-tempat yang tidak dipakai. Nih ya, caranya seperti ini. Ini berapa? 1. Ini? 1. Ya, 2 itu teman-teman 1 dengan 1. Jadi jumlahnya 2. Nah, kita lihat lagi sekarang. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ini berapa, Dek? 3. Kita ambil dulu yuk bendanya. Hitung. 1 1 2 3. Ya. 3 itu kita isi di dalam kotak. Nih. 1 2. Di sini berapa? 1. Ya, jadi teman-teman, 3 itu 2 dan 1. 2 ditambah 1. Yang 2 warna merah, yang 1 warna biru. Atau bisa juga, Dek, di sini 1 dan 2. Jadi 3 itu 1 dan 2. Sekarang ini angka berapa, Dek? 4. 4. Yuk kita ambil bendanya 4. 4. Tadi ambil yang ini. Yang itu. 1. Itu dulu. 1. Terus 2 3 4. Yuk kita isi di 2 tempat ini masing-masing. Harus ada isinya. Ayo, Dek. Itu 1 di situ. Di sini berapa? 1. Berapa? 3. 3. 4 itu 3 dengan 1. 1. Kita hitung lagi ya. Nah, 4 itu bisa juga di sini atau di sini. Bisa hitung. 1 2. Di sini hitung. 3 4. Nah, teman-teman bisa lihat. 4 itu 2 dengan 2. Sekarang kita lihat lagi. 4 itu bisa berapa lagi, Dek? Kita lihat, Dek. Enggak tahu. Coba hitung. 1 2 3 3 4. Nah, teman-teman. 2 tempat ini sudah terisi. 4 itu 1 dengan 3. 4 itu 1 dengan 3. Jadi 4 itu 1 dengan 3. 4 itu 2 dengan 2. 4 3 dengan 1. Itulah penjumlahan 4, teman-teman. Baiklah, teman-teman. Itu tadi penjumlahan 4. Teman-teman bisa mengulang di rumah. Bisa angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selamat mencoba, teman-teman. Terima kasih. Let's comment.